itu merupakan trik yang dilakukan para peserta. Halo guys, kita balik lagi di channel YouTube Cas Audio. Hari ini saya sudah sampai di lokasi ini karena ini adalah acara lanjutan di mana saatnya mau ngejuri atau ditunjuk sebagai juri. Nah, kali ini yang kita mau juri adalah khusus mobil jazz karena acaranya HCCI Indonesia Chapter Kota Bekasi. Nah, tempatnya adalah ada di Jati Bening Out The Box dan di belakang saya Kitiran Cafe. Oke, sebentar lagi kita mau ngejuri dan beberapa saat kemudian kita akan jelasin juga mungkin sampai ke pemenangnya nanti siapa aja. Tapi sebelum ngomongin lebih dalam, kita mau briefing dulu sebentar ke bagian panitia. Kira-kira berapa mobil yang saya harus curi pada hari ini. Oke, untuk lebih jelas lagi, dan kalau kalian kepengen lihat mobil-mobil yang keren-keren banget, yang bagus-bagus banget, saat ini saatnya Anda menonton video ini. Oke, kita ikuti ke dalam dulu guys. Yang pasti saya mau tanya skor seatnya ada di mana dan kelas apa aja yang harus dijuri, lalu ada berapa mobil. Wah, kita lihat dulu ke dalam nih. Wih, ada si bos nih. Wah, deh, apa kabar bos? Wah, gue lagi ngikutin ramein acaranya Honda Jazz. Mantap nih. Jangan-jangan sponsor kali ya? Enggak, makanya. Oh, gitu, ada barang. Oh, gitu. Ya. Oke lah. Ada kegiatan sih. Iya, jadi hari ini memang kita ada acara ngeramein acaranya Honda Jazz dan saya disuruh jadi jurinya katanya. Ya. Wah. Emas. Oke, saya mau lanjutin dulu. Oke. Pokoknya ikuti terus. Aman. Halo, Om. Kita lanjut dulu ya, briefing dulu. Halo, Nu. Wah, udah dari tadi, Nu. Udah nungguin ya? Udah. Waduh. Bang Chandra, kita siap kayaknya bakal ngejuri ya. Ya, jadi ini adalah tempat briefingnya. Kita mau ngobrol dulu mengenai persiapan penjuriannya tentunya ya, Bang Ibnu ya. Ada berapa kelas total? Banyak kayaknya ya? Total, ya. Banyak ya? Jadi masing-masing kenapa saya ambil dua orang juri. Oke. Okay. Jadi masing-masing juri ini akan menjuri sound quality dan SQL. Dan SQL-nya pastinya kita bareng ya, saya sama Chandra. Bareng. Oke. Okay. Tandem ya. Oke. Okay. Jadi kali ini ada dua kategori kompetisi, yaitu sound quality dan sound quality load. Nah, nanti untuk SQ-nya kita juri masing-masing berdua dan untuk sound quality load-nya tentunya kita mau digabung. Ini kelas upper 30, mobil ketiga dan masih ada satu lagi. Jadi kita belum tahu mana yang terbaik, pokoknya ikuti terus. Seandainya itu setir misalnya, kira-kira si penjuri itu nyaman apa tidak? Mm-hmm. Itu sah apa tidak? Sah. Gitu. Yang penting bisa pegang. Bisa pegang. Bisa jangkau. Memang boleh itu. Boleh. Itu merupakan trik yang dilakukan para peserta.
Akhirnya penjuriannya sudah terselesaikan semua. Jadi mobil-mobil yang kita juri tadi ada SQ, ada SQL, dan tentunya ditemani juga ada Ko Chandra Budiman nih yang sudah membantu judging ya. Ko Chan, gimana tadi kesan-kesan kita ngejuri? Asik banget apa lebih asik dari biasanya? Asik banget ya. Kesan-kesannya banyak ya, ada mobil yang bagus banget, ada yang masih dibenahin juga gitu ya. Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Bukan lemes begitu tapi kan? Oke, yang pasti acaranya seru banget. Karena kita ngejuri beberapa mobil berdua dan Bang Ibnu, penyelenggaranya langsung nih, komentarnya seperti apa hasil dari acara ini walaupun belum keluar hitungan juaranya? Paling enggak hari ini kita sudah menjajal kompetisi dari segmen komunitas. Komunitas. Teman-teman klub. Oke. Okay. Mereka juga bisa teredukasi dengan rule-nya. Oh, benar, benar sekali. Itu yang pesan sampai ya. Jadi benang merahnya yang kita ambil hari ini adalah selain ngumpul-ngumpul dengan anak klub, bagaimana kita beredukasi atau mensosialisasikan ya, Ko Chandra ya. Karena ternyata banyak yang awam juga bahwa audio itu unik, harus dicari dengan mateng. Dimana salah satunya tadi kita ngejuri itu seperti biasa kayak nyeting. Ada istilah staging imaging, ada kedalaman panggung, ada lebar panggung. Itu buat orang awam mungkin apa sih yang diomongin gitu ya, Ko Chandra ya. Nah, jadi ini adalah kurang lebih garis besarnya yang bisa kita ambil bahwa di dalam mobil, mau produk mahal, mau produk murah, intinya adalah bagaimana settingnya. Jadi perlu dicatat, kalau kalian beli produk ya, walaupun murah atau mahal, perhatikan di tuning di tempat yang benar tentunya. Oke, saya tidak bermaksud memberikan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, tetapi kalau settingnya benar pasti akan lebih enak lagi. Ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel kami ya, Ko Chandra tentunya. Saya makasih udah dibantu dan sudah diajak bergabung sayanya gitu, jadi lebih mengenal lagi dunia kompetisi. Oke, terima kasih banyak. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikut. Akhir kata, stay tune. Oh enggak. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah. Thank you, Chan. Thank you.